Selamat pagi pemirsa semuanya. Semoga kita semua diberi kesehatan dan rizki yang melimpah. Dalam kesempatan hari ini, channel Bapak Suyatno sedang ada kegiatan gotong royong membersihkan lingkungan kampung. Kebetulan sebentar lagi akan menyambut kemerdekaan Negara Republik Indonesia yang ke-77. Pagi ini semua warga antusias membersihkan lingkungan, terutama jalan utama, yang merupakan wajah dari RT 01 Turgusari. Untuk mempermudah memotong rumput, kita gunakan mesin pemotong rumput. Dengan memakai mesin pemotong rumput ini, pekerjaan cepat selesai. Mungkin langsung nih. Bangge. Anggringgo dokumen ini kle. Ben kita link resik arep. Pemotongan rumput dimulai dari selatan kampung, terus dilanjutkan ke utara kampung. Dari sini kampung Turgosari kelihatan asri karena masih banyaknya pepohonan dan hamparan sawah yang menghijau. Dengan kebersamaan dan gotong royong, pembersihan rumput cepat selesai dan jalan menjadi bersih dan menjadi asri. Siapa yang lewat menjadi nyaman. Apalagi jalan Turgosari ini banyak dilalui yang suka bersepedaan karena jalannya yang bagus dan pemandangan sawah masih asri. Dengan mesin pemotong rumput, akhirnya bisa diselesaikan sampai batas utara kampung, dan jalan kampung menjadi bersih dan rapi. Selanjutnya, tinggal memasang umbul-umbul untuk menambah semaraknya kemerdekaan Negara Republik Indonesia ke-77. Dengan selesainya pemasangan umbul-umbul ini, gotong royong hari ini selesai. Semoga peringatan Hari Kemerdekaan Negara Republik Indonesia tahun apa ini semarak dan meriah. Weh, kena gue sarapan. Lah, sobat apa yang liane ini nyambut gaya kayak mangan dewi? Ya kan, ngetes. Enak poran ya, cocok poran. Selanjutnya, Bapak Suyatno undur diri. Ketemu lagi dengan video yang lainnya. Semoga dusun Bapak Suyatno Turgosari tambah maju dan kompak selalu. Sampai jumpa.